Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara mengolah sama seperti yang video sebelumnya, melakukan evaluasi terhadap hasil simulasi yang telah kita lakukan. Dari soal masing-masing, dari kertas masing-masing, kita sudah mendapatkan pendapatan ya. Pendapatannya berapa dalam waktu 5 hari. Ini sebenarnya sampelnya dikit banget. Kemungkinan nanti yang terjadi adalah range itunya, range antar nilai U-nya itu akan sangat lebar. Tapi enggak apa-apa, kita latihan dulu, kalau terlalu banyak nanti takut capek ngitungnya. Oke. Pertama, kita sudah dapat nih pendapatan 5 hari. Sekarang kita ingin menganalisis nih, menganalisis hasil dari data ini. Kita ingin tahu sebenarnya berapa sih kenyataan rata-rata aslinya dari pendapatan pendapatan apa ini, objek kita apa, tukang cukur ini. Oke. Gimana tahap pertama? Pertama, apa yang dilakukan dulu? Kita cari dulu rata-ratanya kan ya. Oke. Jadi tahap pertama bisa langsung dikerjakan, hitung rata-ratanya. Jadi apa yang ditambahkan ini? Pendapatannya semuanya ditambahkan. Memang lebih nyaman kalau pakai Excel ya. 12.060 ditambah 100.260 ditambah 295.245 ditambah 188.425 ditambah 92.720. Oke, hasilnya adalah ini. Lalu jumlah sampelnya berarti berapa ini? Kita bagi berapa? Kita bagi 5. Hasilnya adalah 100 berapa tadi ya? 137.742. 137.742. Inilah rata-rata pendapatannya. Lalu tahap berikutnya adalah kita kurang. Kita akan menghitung. Oke, rata-rata pendapatannya berapa tadi? RP 137.742. Sekarang kita ingin mencari standar deviasi. Ini masih point estimate ya. Ini masih latihan cara mengerjakan point estimate. Oke, yang ini mana nih? Judulnya ini Chapter 9 Simulation Auto Analysis, latihan 9A point estimate. Nanti baru kita mencari interval estimate. Sekarang standar deviasi gimana caranya? Rumusnya gimana? XI dikurang dengan X rata-rata dikuadratkan. Oke, berarti XI mana nih? Ini X1 dikurang dengan ini. Hasilnya berapa? Dikurang 12.060 minus ya, minus 125.682. Yang ini berapa? Oke, ini melelahkan, lumayan ya. 100.260 dikurangi 137.742 minus 37.482 dan begitu seterusnya. Silakan dikerjakan dulu, saya yang ngitung dulu ya. Silakan dikerjakan. Oke, selanjutnya setelah kita dapat pengurangannya, rumusnya gimana selanjutnya? Dikuadratkan, berarti kita kuadratkan ya. Ini kita kuadratkan. Mana kuadrat ya? Ah, ini ya. Kita hitung semuanya ya, kita kuadratkan. Oke, ini ralat ya, saya XI min X bar. Oke, setelah kita dapatkan selisih
kuadrat selisih dari setiap x, selanjutnya kita jumlahkan seluruhnya ya. Kita jumlahkan seluruhnya. Kita gunakan kalkulator. Sekiannya jadinya, kalau untuk yang soal yang saya, masing-masing tentu berbeda. Lalu tahap perhitungan berikutnya adalah dibagi dengan n-1, lalu diakarkan. Berarti kita bagi dulu dengan n-1, dibagi dengan n-nya berapa? 5, kalau kasus kita ini 5 buah yang digunakan. 5 kurang 1 adalah 4, hasilnya sekian. Lalu diakarkan ya. SQRT mana SQRT? Sebentar ya. Lalu kita akarkan, hasilnya adalah 107 gitu ya. Kalau yang saya adalah 107.939. Oke. Ya, ini untuk poin estimate kita dapatkan rata-ratanya berapa dan kita dapatkan standar deviasinya berapa. Silakan hitung untuk soal masing-masing.